Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Karahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS UTBK 2023 tes literasi bahasa Indonesia. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya Rp350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, kita lihat langsung nomor pertama. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah? Yang ditanya itu adalah pernyataan yang tidak sesuai. Berarti teman-teman dari opsinya teman-teman bisa cari pernyataan yang tidak ada di dalam bacaan gitu ya, atau yang tidak sesuai dengan bacaan. Berarti kita baca dulu teksnya. Pertemuan antar pemerintah yang membahas perubahan iklim memperkirakan pertambahan konsentrasi gas rumah kaca secara terus-menerus yang mengakibatkan meningkatnya temperatur bumi hingga 3 derajat Celcius pada 2050. Meningkatnya temperatur itu akan diikuti dengan melelehnya es kutub dan meningkatnya ketinggian laut, kata Penasihat Kesehatan Lingkungan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO perwakilan Indonesia Sarat Adhikari di Jakarta. Nah, jadi teman-teman di paragraf pertama ini ngebahas perubahan iklim yang diperkirakan itu mengalami pertambahan konsentrasi gas rumah kaca yang secara terus-menerus ya. Nah, akibatnya temperatur bumi itu naik gitu ya hingga 3 derajat Celcius pada 2050. Kemudian kita lihat lagi di paragraf berikutnya. Menurut dia, kondisi tersebut akan terus berlanjut jika manusia terlambat mengadopsi tindakan efektif untuk mengontrol lebih dari 70 juta ton gas rumah kaca yang setiap tahun dibuang ke lapisan tipis atmosfer. Keseimbangan atmosfer yang menopang kehidupan umat manusia saat ini telah luar biasa rapuh. Kerusakan akibat perbuatan manusia yang terus melepaskan gas rumah kaca akan mengakibatkan konsekuensi drastis yang melintasi batas ras, etnis, agama, ekonomi, dan politik. Ya. Nah, jadi di paragraf kedua ini gitu ya, dia menyebutkan seperti apa akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh gas rumah kaca tadi gitu ya. Nah, di sini disebutkan kalau 70 juta ton gas rumah kaca yang setiap tahun dibuang ke lapisan tipis atmosfer itu menyebabkan keseimbangan si atmosfer menopang kehidupan manusia itu telah luar biasa rapuh. Nah, jadi kemudian disebutkan juga kerusakan akibat perbuatan manusia yang terus melepaskan gas rumah kaca. Kemudian kita lihat paragraf berikutnya, akibatnya bumi dan manusia di atasnya akan menjadi lebih miskin, lapar, berpenyakit, serta bencana banjir. Katanya, menurut dia tidak ada satupun negara yang dapat menghindar dari dampak perubahan iklim ini. Ia menuturkan manusia memerlukan cara untuk beradaptasi dan membangun ketahanan kerentanan dari perubahan iklim yang hingga saat ini menjadi pernyataan. Nah, jadi teman-teman, di paragraf ketiga ini menyebutkan bahwa kalau setiap negara itu akan mengalami gitu ya dampak dari perubahan iklim, karena balik lagi dikatakan tidak ada satupun negara yang bisa menghindari dampak dari perubahan iklim tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat opsi yang A, Indonesia mengalami dampak dari perubahan iklim. Karena yang ditanya yang tidak sesuai gitu ya, kita cek apakah opsi A sesuai dengan bacaan atau tidak. Untuk opsi A ini bacaannya sesuai dengan bacaan gitu ya. Nah, hal ini teman-teman kalau sudah baca dengan seksama tadi,
kita bisa lihat di paragraf ketiga. Nah, jadi paragraf ketiganya teman-teman bisa cek di kalimat kedua ya. Di sini ada kata-kata, menurut dia tidak ada satupun atau negara yang dapat menghindar dari dampak perubahan iklim. Berarti kan Indonesia itu kan salah satu negara ya. Nah, makanya Indonesia itu mengalami dampak dari perubahan iklim. Jadi pernyataannya sesuai. Untuk opsi B, gas rumah kaca merusak lapisan atmosfer gitu ya. Kalau untuk opsi yang B ini, kalau kita lihat dan baca dengan seksama teksnya, ternyata juga sesuai. Kalau kita lihat ada pada korelasi paragraf pertama dan paragraf kedua gitu ya. Nah, jadi balik lagi di paragraf pertama tadi membicarakan terkait dengan gas rumah kaca gitu ya, yang terus-menerus mengalami peningkatan. Nah, kemudian di paragraf kedua ini dijelaskan akibatnya gitu ya, mengakibatkan apa? Keseimbangan atmosfer tadi jadi rapuh gitu. Jadi teman-teman, makanya opsi B-nya benar, sesuai dengan teks ya, karena yang ditanya tidak sesuai makanya salah. Untuk opsi C-nya, perubahan iklim disebabkan karena tidak adanya tindakan efektif. Pernyataan ini teman-teman kalau kita cek gitu ya, ada pada paragraf kedua kalimat pertama, tetapi apakah benar atau salah? Katanya di sini menurut dia kondisi tersebut akan terus berlanjut jika manusia terlambat mengadopsi tindakan efektif untuk mengontrol lebih dari 70 juta ton gas rumah kaca yang setiap tahun dibuang ke lapisan tipis atmosfer gitu. Nah, jadi balik lagi di sini kan katanya perubahan iklim disebabkan karena tidak adanya tindakan efektif. Padahal kalau di paragraf kedua yang disebutkan itu adalah bukan tidak adanya tindakan efektif, tapi paragraf 2-nya itu menyebutkan kalau manusianya itu terlambat mengadopsi tindakan efektif gitu ya, bukan tidak adanya tindakan efektif. Makanya untuk opsi C-nya ini pernyataannya tidak sesuai dengan bacaan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Kita lihat dulu ya opsi D dan E-nya, berarti kan sudah sesuai nih dengan bacaan. Keseimbangan atmosfer memengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Nah, ini benar ya, karena ada pada paragraf kedua gitu ya, dan di paragraf ketiga. Kemudian manusia memerlukan cara untuk beradaptasi dan membangun ketahanan akibat kerentanan dari perubahan iklim. Nah, ini juga benar, teman-teman bisa cek di paragraf terakhir gitu ya, di kalimat ketiga. Ia menuturkan manusia memerlukan cara untuk beradaptasi dan membangun ketahanan akibat kerentanan dari perubahan iklim yang hingga saat ini masih menjadi pernyataan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang C. Kita lihat nomor kedua, pernyataan yang jawabannya tidak terdapat pada bacaan di atas adalah. Jadi kita langsung lihat opsi A-nya ya. Apa penyebab terjadinya perubahan iklim? Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya jawabannya. Kalau teman-teman cek gitu ya, di sini di paragraf 1 dan paragraf kedua sudah dijelaskan gitu ya, seperti apa penyebab terjadinya perubahan iklim. Kalau misalkan kita cek, akibat apa kak? Balik lagi tadi, akibat meningkatnya temperatur bumi 2 hingga 3 derajat Celcius gitu, yang disebabkan oleh pertambahan konsentrasi gas rumah kaca. Jadi ini ada ya kak jawabannya. Untuk opsi B, bagaimana mengontrol gas rumah kaca? Nah, jadi teman-teman di sini di paragraf kedua itu disebutkan kalau kondisi yang berlanjut jika manusia terlambat mengadopsi tindakan efektif untuk mengontrol lebih dari 70 juta ton gas rumah kaca yang setiap tahun dibuang ke lapisan atmosfer. Keseimbangan atmosfer yang menopang kehidupan umat manusia saat ini telah luar biasa rapuh gitu ya. Nah, tapi di sini itu tidak dijelaskan gitu ya, seperti apa mengontrol gas rumah kaca tadi, teman-teman. Kalau misalkan kita sudah baca dengan seksama baik di paragraf 1, 2, kemudian dan 3 gitu. Yang ada hanyalah tadi, jika manusia terlambat mengadopsi tindakan efektif mengontrol 70 juta ton gas rumah kaca. Nah, itu tidak dijelaskan tapi seperti apa cara mengontrolnya gitu ya. Nah, makanya teman-teman
Karena yang ditanya pernyataan yang jawabannya tidak terdapat di bacaan, makanya jawabannya itu adalah opsi yang B. Untuk opsi yang C-nya, berarti kan ini ada ya jawabannya. Kita cek, mengapa diperlukan suatu tindakan efektif untuk mengatasi kenaikan temperatur? Gitu. Meningkatnya temperatur itu tadi kan diikuti oleh melelehnya les di kutub dan meningkatnya ketinggian laut. Nah, sehingga diperlukan tadi tindakan untuk mengatasinya gitu. Jadi ini jawabannya ada ya pada teks. Untuk opsi D, apa dampak perubahan iklim? Nah, dampak perubahan iklim ini teman-teman bisa dilihat gitu ya, ada pada paragraf kedua sama ada pada paragraf ketiga. Nah, jadi disebutkan kalau konsekuensi drastis ini melintasi batas ras, etnis, agama, ekonomi, politik, kemudian keseimbangan atmosfer tadi rapuh, terus bumi dan manusia nanti akan menjadi lebih miskin, lapar, berpenyakit, serta bencana banjir gitu. Kemudian berapa banyak gas rumah kaca yang dibuang setiap tahun ke lapisan atmosfer? Ada ya? Nah, kalau kita cek dari sini dia ada 70 juta ton gas. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Kita lihat nomor 3, peran kerjasama dengan luar negeri dalam bacaan tersebut terdapat pada. Nah, jadi teman-teman berarti kita lihat dulu dan baca dulu dengan seksama. Nah, jadi di kalimat 1 ini membicarakan terkait Kuala Lumpur punya ikon Menara Kembar Petronas, Jakarta punya ikon Tugu Monas, maka Surabaya dan Madura punya ikon baru Jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan. Jembatan Suramadu akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu dimulai pembangunannya pada tanggal 20 Agustus 2003 dari total panjang jembatan sejauh 5.438 meter terdiri dari Causeway di sisi Surabaya 1.458 meter, Causeway sisi Madura 1.818 meter. Benteng tengah panjang keseluruhan mencapai 2.162 meter terdiri dari dua approach bridge masing-masing 672 meter dan main bridge sepanjang 818 meter. Panjang jalan pendekat di sisi Surabaya mencapai 4,35 km dan di sisi Madura 11,50 km. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, di isi dari paragraf pertama ini, kalau kita cek gitu ya, di sini ada ikon menara gitu ya dari beberapa negara, kemudian ada dari beberapa daerah juga. Nah, di sini kalau kita cek gitu ya, ada informasi bahwa Jembatan Suramadu itu adalah jembatan terpanjang gitu ya, Kak, dari keseluruhan yang disebutkan. Kemudian kita cek, berarti kalau di sini karena yang ditanya peran kerjasama dengan luar negeri berarti tidak berkaitan dengan paragraf pertama, makanya opsi yang A-nya kurang tepat. Kita cek paragraf kedua, selain konsorsium nasional, maka yang juga memiliki peranan penting dalam pembangunan jembatan Suramadu adalah perusahaan konstruksi dari Cina. Nah, jadi teman-teman berarti di sini ada peran kerjasama dari Cina gitu ya. Nah, karena di sini juga sudah dikatakan memiliki peranan penting dalam pembangunan jembatan Suramadu adalah perusahaan konstruksi Cina. Berarti ada peran kerjasama dengan konstruksi Cina, di mana Cina itu kan berarti luar negeri ya, berarti peran kerjasama dengan luar negeri. Makanya untuk opsi B-nya sudah benar, atau paragraf kedua. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke, kita lihat nomor 4-nya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas adalah. Nah, berarti kita cek lagi pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Kita lihat ya, opsi A, setiap kota yang memiliki ikon tertentu merupakan kota maju. Nah, di sini teman-teman tadi kita sudah cek kalau di paragraf 1 gitu ya. Di sini Kuala Lumpur punya ikon gitu ya. Begitu juga dengan Jakarta dan Surabaya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek di sini bukan disebutkan setiap kota yang memiliki ikon tertentu itu bukan merupakan kota maju gitu ya. Jadi di sini itu tidak disebutkan ya di paragraf pertama gitu. Makanya ini tidak sesuai ya. Nah, seharusnya kalau sesuai itu cuma sampai setiap kota itu memiliki ikon tertentu gitu. Makanya opsinya kurang tepat karena ada kata kota majunya. Opsi B-nya, tidak ada jembatan lain yang mengalahi jembatan Suramadu. Tidak ada jembatan lain yang mengalahi jembatan Suramadu. Nah, kalau kita cek dari sini teman-teman, jembatan Suramadu kan tadi dia jembatannya panjangnya sejauh 5.438 meter dan yang lainnya hanya 1.458, 1.800,
2162. Berarti kalau kita cek teman-teman gitu ya, berarti si jembatan Suramadu ini mengalahi jembatan yang lainnya gitu, karena nilainya atau panjangnya tidak sebesar jembatan Suramadu gitu. Karena di sini tidak ada jembatan lain yang mengalahi jembatan Suramadu, pernyataannya itu adalah sesuai gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Kalau misalkan kita lihat opsi yang C-nya, salahnya di mana gitu ya. Pengiriman SBG memerlukan waktu 120 hari. Nah, ini teman-teman bisa cek di paragraf kedua, di kalimat terakhir gitu ya. Nah, di sini pengiriman dari Tiongkok dilakukan 4 kali selama 30 hari. Jadi, steel box girder tadi selama 30 hari ya, bukan 120 hari. Makanya ini salah. Opsi D-nya, sebelum dilakukan pembangunan jembatan Suramadu, dilakukan konsorsium terlebih dahulu. Nah, ini juga kurang tepat. Karena di sini tidak disebutkan gitu ya, setelah konsorsium nasional, tetapi selain konsorsium nasional ya. Makanya ini kurang tepat. Opsi E-nya, perkiraan biaya pembuatan jembatan Suramadu 4,2 triliun. Salah ya, seharusnya 4,5 triliun, teman-teman. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Baik, teman-teman. Nah, di sini Kakak punya soal terakhir. Di sini ada soal nomor 5. Untuk teman-teman silakan dijawab soalnya, dan hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS UTBK Tes Literasi Bahasa Indonesia 2023. Sekian dari Kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.